Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Temanku semuanya, keluarga besar Rumah Sakit Universitas Indonesia yang saya cintai, negeri ini, bangsa kita, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini tengah menghadapi tantangan yang serius, pandemi global COVID-19. Kita telah merasakan di sini, di rumah sakit tercinta kita, situasi bencana COVID-19 ini membutuhkan kehadiran kita semua secara utuh. Kepemimpinan, kesetiaan, integritas, keunggulan yang kita punya, tetapi juga saling menghormati, dan tentu saja layanan tanpa pamrih yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman semuanya. Itu semua adalah modal untuk menghadapi tantangan tersebut. Selama masa ketidakpastian ini, saya memahami betul stres dan kecemasan yang mungkin dirasakan banyak orang juga kita rasakan di sini. Namun, saya bersama dengan seluruh pimpinan Rumah Sakit UI ini memiliki keyakinan besar pada insan-insan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kita pasti bisa melewati ini semua bersama-sama dan menunjukkan kapasitas terbaik kita untuk mengatasi setiap tantangan. Untuk menghadapi tantangan ini, walaupun kadang membuat kita tidak nyaman, namun ini saatnya kita melayani masyarakat dan negeri ini. Rumah sakit yang baru berumur setahun harus berlari kencang dan melakukan banyak penyesuaian. Beberapa di antaranya, kita telah membentuk tim ahli dan Satgas COVID-19, melakukan penyesuaian-penyesuaian di manajemen, melakukan pendirian posko screening awal bagi seluruh pasien dan pengunjung, pengaturan akses masuk seluruh karyawan Rumah Sakit Universitas Indonesia, dan berbagai penyesuaian lainnya. Seiring itu, kami terus memantau cara-cara terbaik untuk merespon dampak pandemi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Saya bersama dengan seluruh pimpinan di Rumah Sakit Universitas Indonesia ini dengan tulus berterima kasih kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Universitas Indonesia, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Universitas Indonesia, serta keluarga yang telah mendukung kami dalam melakukan pelayanan bagi pasien-pasien kami. Kepada semua tim pelayanan medis, tim keperawatan, tim penunjang medis, dan tim pelayanan non-medis, serta teman-teman administrasi di frontliner maupun di back office, dan tim keamanan dan kebersihan, dan seluruhnya yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah bergandengan tangan hingga hari ini. Dengan rasa terima kasih untuk semua yang telah teman-teman dan keluarga lakukan, dan penghargaan yang besar ini atas hak istimewa yang saya miliki sebagai bagian dari keluarga Rumah Sakit Universitas Indonesia, kami berterima kasih atas kesabaran dan pengertian teman-teman semuanya yang akan terus bergandengan tangan bersama-sama, baik suka maupun duka, melewati masa sulit ini untuk masyarakat kita, untuk negeri kita. Mari bersama kita basmi corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.